Rekaman kamera CCTV memperlihatkan dua pria masuk ke dalam sebuah minimarket yang hendak tutup di Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku mengenakan jaket warna hitam, masker, sarung tangan, dan tas ransel, menyelinap masuk dari pintu melangkah di antara tumpukan galon air mineral. Masuk melalui pintu kaca, keduanya membawa senjata tajam mengancam dua karyawan minimarket yang berada di meja kasir. Perampok memaksa seorang karyawati ke ruang belakang minimarket, membuka brankas dan mengambil sejumlah uang. Kita sudah melaksanakan upaya mendatangi TKP, kemudian ke TKP, dan akan dilaksanakan operasi lanjutan oleh Satreskrim. Jadi kita coba untuk meminta keterangan saksi dan mengidentifikasi pelaku. Uang tunai 18 juta rupiah digasak pelaku. Kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor, di mana salah satu pelaku terlihat pincang. Polisi kini tengah mengejar kedua pelaku.